Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Puasa macam mana? Semoga Ramadan kali ini memberi makna yang lebih besar kepada kita. Namun, satu benda yang sering kita canang-canangkannya iaitu Ramadan adalah penghulu segala bulan. Dan sememangnya begitu. Iaitu Ramadan itu adalah penghulu segala bulan. Tapi faham tak kita apa maksud penghulu? Penghulu, dah namanya penghulu, mesti duduk depan. Kalau namanya penghulu, dia itulah yang akan menentukan hala tuju masyarakat. Kalau penghulu dengan masyarakat, siapa lagi berkuasa? Maksudnya, walaupun penghulu itu berkuasa, tapi dialah yang berada di hadapan. Dia yang akan menentukan masyarakat itu nak pergi mana. Sama seperti Ramadan. Kalau kita dah kata Ramadan itu, dia itu adalah penghulu kepada bulan-bulan lain, maksudnya Ramadan itu dialah yang akan menentukan 11 bulan yang lain. Macam mana? Begini. Rasulullah SAW sebut dua benda. Lepas Ramadan, kita akan bertemu dua jalan. Sama ada kita akan dapat keampunan ataupun kita dapat kecelakaan. Satu adalah berita gembira, satu adalah berita yang tak berapa baik. Terpulang kepada kita. Sama ada nak dapat jalan yang pertama iaitu keampunan ataupun jalan yang kedua. Jalan yang pertama keampunan, Rasulullah sebut, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, syarat yang pertama. Yang kedua, dan penuh pengharapan, syarat yang kedua, Allah akan ampunkan dosa dia. Yang kedua, jalan yang kedua iaitu kecelakaan, Rasulullah sebut, "Wailun." Riwayat lain kata, "Syaqiyun man adraka Ramadan wa lam yaghfir dhanbu." Celaka, rugi, amat-amat malang bagi mereka yang masuk bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya. Jadi tuan-tuan, pilihan di tangan kita ada dua. Sama ada jalan keampunan ataupun jalan kecelakaan. Nak keampunan ke kecelakaan? Sudah tentu tuan-tuan, nak ke keampunan. Kalau jalan keampunan, maka ikutlah cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Di 10 akhir Ramadan, bacaan Quran, bacaan tahajud, zikir, yang semua kita buat adalah semata-mata nak dapatkan keampunan. Jadi tuan-tuan, dua jalan ini yang Rasulullah bagi tahu kepada kita supaya kita ini bersemangat, lebih bertenaga, lebih bekerja keras untuk mencapai takwa dalam Ramadan ini. Tinggalkanlah televisyen, Facebook buat sementara ni, kerana penghulu ataupun kita punya ketua bulan ini kita sedang berada dalamnya. Jadi akhir sekali saya simpulkan, di depan kita ada dua jalan. Terpulang kepada kita sama ada nak ambil jalan keampunan ataupun jalan kecelakaan. Terpulang kepada kita, kalau nak keampunan maka bekerja keraslah. Kalau nak kecelakaan untuk 11 bulan seterusnya, maka buatlah seperti biasa. Terpulang kepada tuan-tuan. Wallahu a'lam, insya-Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.